Halo Sobat Dekaster, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Buat para Sobat yang sedang menyaksikan video Wells Garage Ya, kali ini kita akan unboxing satu buah mainan yang lucu sekali Menurut saya ini lucu banget gitu ya uh, Sebuah mainan yang mungil uh, Ini Audi, kalau nggak salah sih ini Audi gitu Tapi bentuknya itu bantet Mungkin kita bisa sebut uh, nama mobil ini Motet mobil bantet gitu ya skalanya di sini satu banding 48 kayak gitu ya untuk mereknya di sini mereknya dari Pubu 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 Toys Pubu atau Pobo ya mungkin teman-teman yang punya punya mobil ini bisa komen di bawah e, cara penyebutnya ini Pubu atau Pobo gitu ya dan di sini ada tulisan lagi di bagian depan untuk scalenya 1.48 tadi sudah Terus kemudian Di atas sebelah kiri Oke okay, ini ada maju Ada mundur Oke okay, ini berarti bisa pullback gitu ya Mudah-mudahan pada saat nanti kita buka ini benar-benar mudah bisa pullback Terus kemudian ada, di sini ada tulisan diecast, cash Apa nih diecast? cash Oh iya diecast. cash Terus bubu Di bawahnya ada tulisan cars simulation full function pullback alloy alloy body oh iya benar nih pullback nih alloy body terus kemudian kalau dari arah uh, displaynya di dalam ada tulisan satu bos skala satu banding 48 simulation scale metal car terus kemudian to enjoy high reputation the world market oke okay. Terus kemudian dari belah atas ada tulisan diecast simulation mini car itu dia ada logonya M nanti kita lihat Terus kemudian dari samping uh, untuk punya diecast M. M ini apa ya? Aku nggak jelas tahu. Sama tulisannya simulation full function full back alloy body. Terus kemudian belakangnya ada tulisan cars yang menarik. Diecast di bawahnya. Ah, oke. Okay. Ini yang saat ini yang lagi booming yaitu apakah diecast yang kita punya itu berlogo SNI? Jadi teman-teman sini logonya jelas bahwa item ini ada logo Uh, sudah berlogo SNI jadi uh, aman gitu ya dan nama barangnya di sini ada keterangan uh, deskripsinya nama barang mainan anak spesifikasi terbuat dari bahan plastik atau logam dan atau aksesorisnya diimport oleh tit gitu ya <tuh> udah baca aja lah CV Gita purnama negara asal Cina peringatan bahaya tersedak bagian-bagian kecil berbahaya jika tertelan atau terhirup bagian kecil untuk usia 3 tahun ke atas harus dalam pengawasan orang tua. Jadi untuk para sobat yang punya adik yang punya anak, yang punya keponakan hati-hati jika memainkan bagian ini. Kita harus tahu bahwa barang-barang yang dipegang mereka itu apakah aman atau berbahaya gitu ya. Jadi tolong untuk usia 0 sampai 3 tahun dijauhkan untuk item ini gitu ya ini juga CE CE nanti saya nggak tahu artinya apa oke langsung aja coba kita langsung buka penasaran ini waktu itu saya belinya di uh, buaran Carrefour buaran Carrefour waktu itu pas saya lihat di, di bagian display anak-anak kok kemarin saya nggak ada nih ya dan pertama kali saya lihat gitu jadi wah kalau pertama kali saya lihat itu wajib saya beli dan kebetulan harganya mau tahu harganya berapa harganya 49.900 mau tahu itemnya kita buka unik uh, mantep nih box mantap sekali oh ini ada 3 x 3 plus ya berarti usianya di atas 3 tahun oke ini mantep nih uh, 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 mantep coy ini dia kartusnya juga nih tebal termasuk cukup tebal nih enak nih 148 cm scale metal. Mantap, mobil bantet ada logonya uhuh di bawahnya ini. Oh, di bawahnya kayak ada dinabol, dinabol dari plastik tapi. Ya. Oh, hanya cukup Dibelokkan aja sob. Dibelokkan aja dia bisa oke. Okay. Ini dia mainan kita dari Cars. Oke, okay. dari Cars. Iya, bahannya metal nih sob. Ini Audi ya, kalau nggak salah, Audi R8 atau berapa. Kalau karena ada desain khususnya. Kita lihat dari depan. Dari depan ini uh, ada grillnya dan ada aksen-aksen uh, lampunya juga dari bahan metal, tapi dengan tulisan sorry dengan warna uh, perak atau silver. Terus kemudian bagian kapnya, uhuh, menarik, sob. Ini ada lekukan atau siluet uh, cupnya, terus kemudian dari kacanya ini kacanya dari akrilik dan ada aksen uh, list hitam di pinggirannya. Mungkin mobil aslinya kayak begitu kali ya. Terus kemudian dari samping, uh, hu -hu, hu -hu, menarik sob, keren, keren sob, uh, keren, keren sini ada siluet juga untuk pintunya ada siluet uh, hitam di, di bagian pintu dan di sebelah kiri ini nggak ada kacanya nggak ada kacanya jadi menarik nih coba kita lihat di dalamnya ada dua oh, seram, ini kalau ada pakai kamera mirrorless enak juga kali ya di dalamnya itu plastik hitam ada dua uh, dua kursi di dalamnya dua penumpang di sini bantet sekali. Oke dari belakang untuk aksen lampunya, wih sedap. Ini saya sih penasaran besok harus lihat di YouTube nih bentuk aslinya nih. Ini ada aksen lampunya, ada lampu besar dan lampu kecilnya dan ada ini sebutannya apa ya? Teman-teman ini sebutannya apa sih? Saya lupa ini sebutannya apa. Sayap, sejenis sayap belakang atau apa namanya? Pokoknya untuk mobil-mobil balap. Atau uh, sport car itu ciri khasnya dia ada punya uh, body tambahan di bagian belakang gitu ya Terus kemudian oh ini dia Dia nggak ada kenal potnya, nggak ada aksen kenal pot Dari sebelah sampingnya sisinya sama, sama saja Untuk bawah sasisnya di sini ada tulisan made in china Terus kemudian sini oh di sini ada ada siluet eh uh, body sasisnya gitu ya keren apa benar di sini dia bisa? Uh, keren sob. Keren. Kita lihat ya. Uh -huh. Keren. Ini, ini kamu harus sob, ini keren banget sob. Untuk pullback ya, untuk pullback ini termasuk keren banget. Uh, jadi ini termasuk oke okay sekali. Untuk kamu-kamu wajib dibeli kars dari Pubu untuk item-itemnya. Sampai jumpa lagi di channel dan video berikutnya. Tetap di channel Fals Gerets. Jadi untuk teman-teman yang mau tanya-tanya, mau komen-komen silahkan ketik di bawah video ini gitu ya. Untuk kamu-kamu yang baru pertama kali ataupun belum subscribe video ini. Oh Semoga teman-teman para sobat mau sudi, gitu ya, sudi mensubscribe video ini, supaya saya juga makin semangat, semakin antusias lagi membuat video-video yang menarik dan berbagi uh, miniatur-miniatur yang apik, ciamik di dunia diecast, gitu ya. Oke, okay, see you, goodbye.